kita bantai. Jangan lupa like. Dadah. Oh guys, teman di game, kita bakal main game yang apa lagi? Kita langsung review 5 addon terbaik menurut aku guys. Aku bakalan review 5 addon yang terbaik. Dan ini kayaknya bagus banget untuk main kalian, buat main survival, main kreatif, atau main seru-seruan, atau main sama bocil dan segala macam. Ini addonnya bagus banget guys ya, untuk kalian semua cobain ya guys ya. Kalian semua coba langsung aja lo tinggal deskripsi. Dan kita langsung aja masuk ke addon pertama. Sebelum masuk ke addon, kalian follow sama aku juga, link di sini akan dibuat juga. Link deskripsi bakal kalian menjoin menjadi gengs team juga, link di deskripsi guys ya. Dan langsung aja kita masuk ke addon pertama. Kita langsung gak kebanyakan cincong, langsung aja kita review addon pertama ya guys ya. Let's go. Addon pertama itu lah addon yang dimana kalian tau lah, ya aku bareng bocil lagi nih ya. Kalian tau lah apa namanya addon yang bernama naga, yang banyak banget bercerita di dongeng ya. Dan aku langsung aja review addonnya. Addon ini adalah addon yang isinya adalah naga guys ya. Dan naga itu bisa kalian pelihara. Nah ini nih, ada nih, ada spawn lava ember egg. Dan ini ada, gak tau ini hilang. Ini ada spawn troll. Kayaknya ini penjaganya nih guys ya. Ada kayak penjaga naganya gitu guys. Jadi kalian gak boleh mendekat sih kayaknya. Nah ini ada naga naga lava egg. Nah tuh, lihat lavanya, anjay keren ya. Dan ini ada spawn troll. Spawn troll itu kayaknya penjaga tuh. Eh, dia terbang. Tuh lihat badannya gede ya. Dia tuh apa ya, ini yang villager yang bawa panah itu guys. Dan ini ada lava weir egg. Nah ini naganya itu bisa gede guys ya, gak kecil ya. Tapi kalau misalkan kalian niat banget untuk memelihara naga sampai berapa hari gitu, dia tuh naganya itu gak kecil kayak gini guys, ini tuh bisa gede guys. Jadi dia tuh bisa dipelihara sampai gede ya. Dan ini display egg. Nah display egg itu yang dimana telurnya naga guys, sama kayak telurnya dragon ya, dragon egg nih. Dragon yang ada di Minecraft. Tuh ya. Cuman kayak gedean ini ya, naga ya. Dan ini ada lava egg 2. Nah, ini yang kedua ini dia tuh bisa gerak dan bisa menetas, guys. Tapi yang ini enggak bisa menetas. Nah, ini kan kalian tungguin aja. Ini bakal menetas ini, guys. Dan dia itu punya naga itu ada makanan nih, guys. Ternyata makanannya itu adalah ikan. Ya. Ikan, guys. Nah ini bakal menetas ini nih, tungguin aja ya. 5 minutes later. Nah, kan guys, menetas kan. Dan dia bisa dikasih makan ya. Nih, kita kasih makan dia nih. Eh, sini. Oh, bukan yang atur lagi nih, COD yang atur lagi. COD, nah ini nih, ikan yang ini ya. Ikan yang pertama. Mana tuh ini naga ya, nah tuh ya, bisa kita kasih makan ya. Dia itu kalau kita siap hari kasih makan sampai beberapa hari, nah dia itu bakalan tumbuh menjadi besar. Dan setelah kalian besar itu kalian bisa membawa naga kalian tuh pergi gitu. Jadi kalian tuh contohnya tuh kalau kalian tuh kayak memelihara naga guys. Dan baju naganya kalian bisa cari di sini ya. Mana tuh tadi, ada nggak ya? Nah ini nih, ini buat dari baju naganya ya. Jadi kalau kalian pakai pas kalian udah memelihara sampai berapa bulan, berapa hari, pokoknya ini nunggunya lama guys ya, nggak cepet yang kalian kira ya. Nah kalian menggunakan shield, saya menggunakan shield, kalian menggunakan kostum ini nih, jadi biar naganya itu lebih bagus guys ya. Mantap. Ini sih ini ya, jadi tuh ini tuh kayak survival guys, survival bareng naga gitu kan, satu hari sampai 100 hari gitu. Iya benar guys. Jadi kayak survival bareng naga gitu guys ya. Dan naganya itu kalau misalkan kita udah kasih makan, dia selalu ngikutin kita guys. Jadi keren banget. Kalau misalkan buat masyarakat ini kayak keren sih, bareng-bareng naga gitu guys. Jadi kayak apa ya, lucu aja gitu. Kalau kita kan biasanya kan survival kan kita kan dijagain sama serigala kan. Sekarang
dijagain oleh naga gitu kan guys, dipelihara sampai gede gitu kan, keren 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 keren. Oke, langsung kita review aja Edun kedua ya guys ya, let's go. Oke guys, ini Edun kedua adalah di mana Edun para bocil yang suka sepertinya guys ya dengan kartun yang tidak dilupakan gitu kan, kartun dari Jepang. Kalian tahu lah kartun itu guys ya, yang mengeluarkan ilmu dengan iya serenggan ah. bukan guys gak ada ilmu dia gak ada serenggan guys ya. Dan guys, langsung aja review Edonnya. Edonnya itu adalah apa ini kunci-kuncinya nih guys ya, kita langsung aja lihat di wow, kalian tahu lah apa ini ya, ini adalah Ultraman ya guys ya, bukan Naruto. Kalian pasti mikirnya Naruto kan, bukan Naruto guys ya. Dan ini banyak banget nih, ada Okagubila. Ini kayak nama-nama Ultraman ya. Gue nggak tahu guys nama-nama Ultraman ya. Ini apa nih? Hydrum. Mana Hydrum? Oh ini Hydrum. Gamer. Ini ada Dargon. Apa sih nama-namanya kok aneh ya? Dari Jepang. Gajor. Gus Falcon. Desrago. Carmilla. Oke, kita langsung cobain aja. Ini ada power tipe. Wow, keren kali anjay. Oh, ini Ultraman G nih guys ya. Holy shit, man. Dan ini ada Ultraman multi-type Tiger. Oh, nongolnya tuh dari bawah gitu guys. Dia tuh keren, kayak Ultraman-nya tuh terbang gitu loh. Ini ada Alien Barossa. Oh dibunuh nih sama Ultraman guys. Ayo perang lo. Ini kalau pakai Titan keren kali ya, Titan. Kalah anjay. Dan di sini kita bisa menggunakan Ultraman juga nih di topi nih. Coba ya kita cobain guys ya. Kita bisa menggunakan atau menjadi seperti Ultraman guys ya. Coba ya, kita cobain ya. Boom. Holy shit. Kita menjadi Ultraman. Lihat kaki kita gede tuh, gak nampak. Kalian lihat guys tuh. Lihat. Kayak Ant-Man anjir. Kita gak punya kekuatan di sini kayaknya. Kita cobain aja, note link-nya di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita cobain aja Edon ketiga ya guys ya. Let's go. Edon ketiga ini yang dimana Edon Duck itu kalau kalian tahu itu bebek guys ya. Dan disini aku bakal review Edon bebek yang dimana kayaknya ini lucu banget kalau misalkan kalian menjadi di main survival, yaitu penggantinya serigala guys. Karena kalau misalkan ayam kan dia itu kalau misalkan nurut dikasih makanan, nah samanya seperti itu, tapi kayaknya ini nggak nurut-nurut banget, nggak kayak serigala bisa diganti kemana-mana. Cuman dia tuh lucu banget bisa diganti seperti ayam guys. Langsung cobain aja review Edonnya. Dia tuh kayaknya lucu gitu. Pokoknya Edon ini tuh, bebek ini tuh lucu guys. Kan biasanya kan ayam tapi diganti dengan bebek. Nah tuh kalian lihat bebeknya. Kalau misalkan kita main survival, itu kalau misalkan kita apa namanya guys, Kita pukul kayak gini, dia ngincer kita guys. Aneh ya, gak tau juga. Dia tuh kayak berani gitu guys sama apa orang yang mukul dia ya. Coba ya, kita kasih makan dulu dia nih. Kita kasih makan nih. Ini makanannya guys. Nah dia sama juga seperti hewan biasa ya. Tuh nikah juga guys. Nah tuh udah jadi punya anak gitu tuh, liat Edon bebek ini guys ya. Untuk kalian semua yang suka sama bebek kan, kita langsung cobain aja Edonnya. Ini lucu banget ya. Keren aja kalau misalkan kalian melihat bebek kan, biasanya kalian lihat ayam tapi kalian melihat bebek gitu kan tuh. Mantap. Nih kalau misalkan kita main survival nih ya. Nih, kita main survival, kita pukul dia nih. Nah, itu kita dibantai kayaknya. Kalau misalkan kita nggak kasih makan nih, coba enggak sih? Iya kan? Nih. Tuh guys. Diincer kita langsung guys sama gerombolannya. Langsung dihantem, gila. Tuh lihat, nyamperin lagi tuh. Gila sih mantem-mantemnya Edon ini, semua keren banget sih. Keren-keren mantem-mantem. Oke, langsung sampai cobaan kita Edon keempat ya guys ya. Let's go. Oke guys,
Selanjutnya Edon keempat. Edon keempat itu ada di mana? Edon yang kalian kayak mengerikan Edon ini guys ya. Jadi chestnya itu punya gigi guys. Itu kayak monster gitu. Nah, kita semua aja review Edon ya. Jadi semuanya itu kayak apa ya? Kayak monster guys kalau nggak salah. Coba kita langsung Edon review Edonnya ini di telur kalau nggak salah. Nah, ini ada Beryl, ada Minik, ada Ledger Minik, ada Beryl Minik, ini ada Golem. Minik itu kayaknya sepertinya monster dah. Jadi kayaknya itu semuanya itu punya gigi gitu guys. Jadi kayak serem gitu loh. Nah, kita langsung aja review ini ada Beryl. Nah, ini apa nih? Tuh lihat, bisa jalan gitu tuh. Ini ada nah, ini chestnya tuh guys. Tuh ya. Coba buka Cil, buka Cil, bisa enggak? Buka Cil, buka. Bisa enggak Cil? Nih, coba buka Cil main survival game. Coba Cil, coba Cil. Ah, tuh guys. Diincer ya. Lihat tuh giginya keluar. Lihat guys. Kalau misalnya kita main survival diincer ya. Tuh lihat. Dan ini ada Lego. Oh, ini lebih besar nih Cil, Cil. Gila sih, coba Cil ya, survival lagi Cil. Nah, tuh. Gila kan? Kalian lihat tuh guys. Giginya. Ini ada Beryl Minik. Coba deketin Cil, deketin Cil. Tuh lihat. Gila giginya gede banget guys. Dan ini ada Golem Manik. Nah, coba kita panggil bocil ke sini guys ya. Nah, ini bocilnya tuh, tuh golemnya. Gila serem banget perutnya gitu ada giginya gitu, Cil. Ini kayak buat ngeprank teman kalian. Mantap sih guys Edon ini guys. Oke, langsung kita coba Edon ke terakhir ya guys ya, Edon kelima. Let's go. Oke, sudah Edon ke terakhir, Edon kelima yang di mana Edon creepy. Ya, yang di mana kalian bisa menemukan kayak Herobrine, entity atau segala macam gitu. Tapi mana monster hantu sepertinya. Tapi asing ya pembicara apa pembawaannya. Aku nggak tahu juga nih monster apa. Karena nama itu monster specimen. Specimen apa namanya? Kita langsung aja review Edon ya. Edonnya itu adalah ini apa ini? Tuh lihat bentuknya. Bingung kan kalian lihat tuh bentuknya apa bentuknya kayak gini. Dan ini ada specimennya tuh. Nuh. Wow. Serem ya. Wow, nyata serem juga ya specimen kayak gini Cil ya. Gila sih. Wow. Dan ini ada Spondex. Oh ini. Oh ada komputer ya. Bisa duduk gak sih? Oh bisa nih Cil. Oh kalau misalkan kita duduk itu kita menghilang. Nah tuh contohnya kita tiduran. Jadi semua yang ada di Edon ini kayak misalkan kursi, tempat tidur, pokoknya kalau misalkan ada yang menggunakan kursinya, ada yang menggunakan tempat tidurnya, itu bakalan mati misalkan. Kayaknya akan mati dan akan menghilang dan tidak akan ditemui orang-orang dengan monster yang bernama specimen ya. Tuh. Jadi di sini ada red. Oh, di sini ada kunci-kuncinya ya untuk kalian semua yang ini kayaknya Edon ini buat ini dah, kayak buat map gitu guys ya, ada misi-misinya gitu. Jadi kayak semacam Slenderman ya itu segala macam. Jadi kayak misinya kayak gitu tuh. Jadi kalian buka pintu, cari kunci, cari buku kalau misalkan kalian nggak mau ketemu sama specimen gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kursi, kalian duduk dan kalian menghilang dan kalian tidak bakal bisa hidup kembali lagi kalau misalkan cerita kalian bikin cerita yang lebih bagus gitu kan. Tuh bagus ini guys ya, ini kayak Edon untuk kalian semua yang pengen buat map nih, map horror, kalian bisa cobain aja linknya di description guys ya. Mantap ini, serem banget. Oke, thank you semua dan video kali ini, dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Aku review 5 Edon terbaik menurut aku guys ya. Kalau kalian suka yang mana, kalian komen di bawah guys ya. Kalian pilih dari 1-5, kalian suka yang mana, kalian komen di bawah guys ya. Kita langsung sampai sini aja. Aku bakal review Edon yang bagus selanjutnya. Kalau kalian punya Edon, kalian komen di bawah aja guys ya. Oke, thank you semuanya. Dadah.
sebelum kalian dada, jangan lupa kalian follow sama aku juga. Jangan lupa kalian bernasi juga, link Gasisu ini bakalan semua yang ingin menjadi nomor 1 game Steam. Kalian juga langsung beli aja link Gasisu, gak usah nunggu semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.